Bismillahirrahmanirrahim. Oh helatin halal lagi lakum ketui serokape. Laila tasya yang dalam pingin ramadan apa arafatu nakani. Bima nulis <coughs> fudo iklawan yang gue mana ne fudo utawa nakani. Ila ini saya ikut maring pura-pura waton irokape pilih cima iklawan cima. Najala temurun apa iki ayat nas korono nyali lima maring perkorokan akang ono apa ma. iku fi islam e tetep dalam kawitan islam bayani min tahrimihi sangking ngaramake jima yang waras niku min fa tahrimil akli lan haram mangan wa ngombe ba'da ing dalam sause isya guna utawi ni saukum iku libasun dadi penganggo lakum kedue sira kabeh wa antum hal utawi sira iku libasun dadi penganggo lahunna kedue ni saukum kinayatun utawi lafat Uh, hu na liba Rasul laqumiku parsemon anta anu kihi masangking rerangkulane lanang wadun awih ti haji kulen utawa hajati saya pencen suci tetap sangking karone ila sahihihi maring konjane kulun

Wanda darulan betul kawi alasan siapa Umar wa Ghairu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam mari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fataba mangkondri madhabat siapa Allah alaikum ing atas sira kabeh qabila tegese nrimo siapa Allah ingkang welas qabila taubat aku ing tobat ira kabeh wa afalan siapa Allah angkum saking sira kabeh fal ana mangko ing dalam saiki idza halal ingkang welas idza halal Iz ahala tegesi ing dalem ngalah laki ngalalake sapa Allah lakum maring sira kabeh. Basyiruhunna nyrawung ana sira kabeh ing nisa hukum. Jamiuhunna jima ana sira kabeh hukum. Wabdahu lan ubriya sira kabeh utlubu tegesi ubriya sira kabeh. barkor kata pakang natepake sapa Allah Gusti Allah lakum maring sira kabeh. Ai aba hau menaga Allah ing ma Bayani menal jima sangking saking jima rohu tawa mesti sabah Allah yang ma' Bayani minal walati sangking anak. Wa kululan bodoh manganu syirah kabih. Wa syirah bulan ngumbia al ing mangsa pengikulahu yas kabih al-layl. Hatta yanto bayana inggo yanta Yat haro tekesi bertelo. Lakum maring syirah kabih. Apa itu benang ala kang putih. Minal khoi di sangking benang ala aswati kang irang. Bayani minal fajri sangking fajar. Aiso dikit tekesi fajar kang teman. Bayani untawi lafadz al-fajr itu, mertelah kiri maring lafadz lil khaydil abyad maring lafat khaydil abyad wa bayanun wa bayanul aswadi utawi penjelasan lafat al khaydil aswad iku maktubun dibuang ay min al lail bayani mangso bengi subiha ngang wara subiha dan den seroba age apa ma perkara yabdu kang pertela apa ma bayani min al bayati putih wa malan perkara yamtadu kang dadi dawa apa ma mahu ing dalem satane bayat ini mineral sangking kekairne bengi tawawa peteng bikhota ini kelawan benang loro apiado kang putih waasba irang, iire film ti da yang dalam dawane cummaati mu mako kiri-kirii padha nyeburnake sia kabeh asya maeng poso. mineral fajri sangking paccarilah la itu mauko maring bengi iya huli teges itu meko mlebune mangsa bengi biguru pis si sebab suruh bengeni Walau tu basi ojo ngumpul siro kape eng nisa hukum Ayo nisa aku mete kese eng pira pira wang watu ni ro Wan tem hale utawi siro kape ku aki funa kang tengok tengok utawa tawaf eh yakti tikaf siro Mugi muna te kese manggon kape pinia tilia te kelawan niat tikaf kaf. Film masa citi eng dalam pira pira masjid. Mutawan likun ta lafat fil masajid iku gumantung bi akifuna kalam lafat akifuna. Nah yen utawi ayat iku nyegah liman maring wong kang ana kang iku yakhruju metu sapa wa khali utawi iku mu'takifun wong kang itikaf. Hayo jami omong kono nuli jima sapa man imratahu ing buji wadone man wa yang utulan bali sepaman man. kalah kamu hakamu utawi mengkon-mengkon pira-pira hukum al-mazkuratu kang ditutur iku khututullahi pira-pira angger-anggeri Allah. Hatta hada gese wes malanggeri sapa Allah ing ahkam li ibadihim maring pirabiro kawulan Allah li yakifu drapen yenta leren sapa ibad ing ing dalam sandingi hudud fala taqrabuha menggo ce parek-parek sira kabeh ing hudud abla huta iku luweh kuat padha min min la ta'datuha katimbang saking lafat la ta'datuha almu abarikang digawe nembungake apa bihi Uh, lafat la tanda tuha fi ayat ini dalam ayat Ukhro kang wana kathalika kaya mengkono mengkono kama bayana tegesi kaya yanto telake sepa Allah laku maring siru Maing ma yang berkoro dukiro kang wis dan tutur apa ma yubayinu sepa Allah kus Allah ayatihi ing pira-pira ayati Allah lina si maring para menungso Lang lahu menawa menawa menungso iku yata kuna podo wati sepon nas maharimahu ing pira-pira Allah shallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim Uhillala lakum lailata syi'amir rafasu bi ma'nal ifdahi ilanisaikum biljima'i Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istrimu maksudnya berhubungan badan dengan mereka lima kana fi sadri islami min tahrimihi wa tahrimil akli Ayat ini turun menghapus hukum yang berlaku di masa permulaan Islam berupa pengharaman mencampuri istri serta makan dan minum setelah waktu isya. Jadi di awal permulaan Islam Seseorang yang berpuasa boleh makan minum dan berhubungan suami istri pada malam hari di bulan Ramadan, hanya hingga tiba waktu sholat Isya atau sampai dia tidur, meskipun belum tiba waktu Isya. Maka, jika telah tiba waktu sholat Isya atau tidur sebelum itu, maka hal-hal tersebut diharamkan bagi mereka. Hal ini. Terse ternyata tidak sulit dan sangat memberatkan bahkan bagi orang sekelas Sayyidina Umar pun rasa berat maka Allah Subhanahu wa taala menghapus hukum tersebut dengan ayat ini maka kaum muslimin boleh makan minum dan melakukan hubungan suami istri sepanjang malam mulai dari terbenam matahari yakni dari setelah masuk maghrib hingga terbit fajar yakni masuknya waktu sholat subuh Hunna Mereka, maksudnya istri-istri kamu itu pakaian bagi kamu dan kamu pakaian bagi mereka. ila Kalimat tersebut adalah kiasan bahwa pasangan suami istri itu saling bergantung dan saling membutuhkan. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna Allah mengetahui bahwa kamu akan mengkhianati dirimu sendiri dengan melakukan jimba atau hubungan suami istri pada malam hari puasa. E di sini digunakan istilah mengkhianati diri sendiri adalah karena perbuatan melanggar larangan Allah adalah sama dengan menjerumuskan atau mendorong dirinya sendiri ke dalam neraka. Wa qala dzalika Umar wa ghairi wa anta <-tuh> Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu terjadi pada Sayyidina Umar dan sahabat lainnya. Lalu mereka segera melaporkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa qabila taubatakum, maka Allah pun menerima taubat kalian. Wa <San> 'afa <-tuh> dan memaafkan kalian. Falana ana halalakum bashirun jami'una, maka sekarang karena telah dihalalkan bagimu campurilah mereka itu wabdahu dan usahakanlah atau carilah apa-apa yang telah ditetapkan Allah bagimu ayyabahu minal jima'i maksudnya carilah apa yang telah diperbolehkan Allah berupa bercampur dengan istri aw minal walad atau menurut pendapat lain di sana mengira-ngirakan lafadz minal walad maka maknanya menjadi carilah apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagimu yakni berhubungan suami istri untuk mendapatkan keturunan. Wa kullahu yadharo lakumul aswadi fajri Dan makan minumlah sepanjang malam itu hingga nyata atau hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam berupa fajar sotik bayanunil khoidil abyadi lafat minal fajar adalah sebagai penjelasan bagi benang putih maksudnya yang dimaksud benang putih adalah fajar sotik wabayanul aswati makhlubun ay minal lail sedangkan penjelasan bagi benang hitam dibuang yakni yang, yang dimaksud benang hitam adalah malam hari Maksudnya yang dikendaki benang hitam adalah malam, namun disini penjelasan tentang malam hari tidak disebutkan. Intinya yang dimaksud benang putih adalah fajar sotik, sedangkan yang dimaksud benang hitam adalah malam hari. Jadi kita boleh makan dan minum di malam hari pada bulan Ramadan sampai fajar sotik muncul memecahkan kegelapan malam hari tersebut. Subiha mayam itu minal bayati wa mayam tatu mahu minal wabasi bi khayyuta ini abiyato wa aswata fil imtidat. fajar itu tahu bahannya seperti warna putih bercampur warna hitam yang memanjang dengan dua buah garis berwarna hitam dan putih. Bapak pemirsa, mengenai ayat ini ada sebuah kisah yang menarik direwetkan dari Sahal bin saat pada mulanya firman Allah hanya berbunyi wa qulu titik tidak ada tambahan al fajr ketika itu jika orang-orang ingin berpuasa mereka mengikatkan benang berwarna putih dan benang berwarna hitam di kedua kakinya mereka pun terus makan dan minum hingga dapat melihat kedua benang itu dengan jelas. Setelah itu Allah menurunkan firman-Nya min al-fajr. Maka mereka pun tahu bahwa yang dimaksud dengan kedua benang itu adalah malam dan siang. Jadi mereka pada awalnya salah paham. Dikiranya benang itu benar-benar benang. Benar. Jadi sebagian sahabat ada yang mengikatkan benang putih dan hitam di kakinya. Lalu jika benang dan hitam dan putih itu terlihat baru mereka tidak makan dan minum. Uh, di antara orang-orang yang salah paham itu adalah Adi bin bin Hatim At tai Hal tersebut terjadi sebelum firman Allah minal fajr turun. Jadi ada jadi ada uh, ayat yang turun sangat pendek sekali cuma berbunyi minal fajr bagian dari ayat. Uh, di bin Hatim mengatakan uh, ketika turun ayat Hatayat apa yang Abi al Aswati Aku mengambil tali hitam digabungkan dengan tali putih. Aku letakkan di bawah bantalku, lalu aku mulai menatapnya. Ketika telah jelas bagi yang berwarna putih dan hitam, aku berhenti. Pagi harinya aku pergi menemui Rasulullah dan kuceritakan kepadanya perbuatanku tersebut. Rasulullah SAW bersabda, Inna wisataka inna bayatul nahari min sawatil lail. Jika demikian, sesungguhnya bantalmu itu benar-benar lebar. Yang dimaksud ayat tersebut adalah putihnya siang dan hitamnya malam, maksudnya terangnya siang dan gelapnya malam. Di sini Rasulullah mengatakan, jika demikian, sesungguhnya bantalmu itu benar-benar lebar. Di sini adalah candaan, ya. Candaan Rasulullah terhadap Adi bin hatim, karena jika bantal... Uh, sampai ini Adi bin Hatim Bisa me, bisa menampung uh, Benang yang dimaksud dalam ayat ini Berarti benar-benar uh, lebar Karena bantal bisa menampung siang dan malam ya, Ini candaan kok ya, ada bantal bisa menampung Benang hitam dan benang putih Yang dimaksud ayat ini Berarti siang dan malam ini Berarti benar-benar bantal yang sangat lebar sekali ya, Ini termasuk uh, uh, Salah satu candaan oleh Rasulullah SAW Baik, mari kita lanjutkan. musyama minal ila Kemudian sempurnakanlah puasa itu mulai dari waktu fajar. Jadi begitu masuk waktu fajar atau waktu subuh sudah tidak boleh makan lagi sampai malam. Maksudnya sampai masuknya malam dengan terbenamnya matahari antum dan janganlah kamu mencampuri istri istri kamu sedang kamu beritikaf. Bukimu nabi masa Maksudnya, itikaf adalah menetap dengan niat itikaf di dalam masjid-masjid. Nah yun leman kan ayah wa wawamu at agifun payudcami umum ini adalah larangan bagi orang yang beretikaf untuk keluar masjid dalam rangka mencampuri istrinya lalu kembali lagi Namun orang yang beretikaf diperbolehkan keluar dari masjid untuk kebutuhan pokok semisal makan Namun tidak boleh keluar untuk uh, mencampuri istrinya Jalakalahakamul mazguratu hududullahi haddaha liaibatihi liyakifu indaha Hukum-hukum yang telah disebut disebutkan tadi, itulah larang-larangan Allah yang telah digariskannya bagi hamba-hambanya agar mereka tidak melanggarnya. Fala buah maka janganlah kamu mendekatinya. Ablahum min la taqtaduha mu'ab bihi fi ayatin ukhrah. Larangan dengan kalimat seperti itu lebih mengesankan daripada dari kalimat "Janganlah kamu melanggarnya" yang terdapat pada ayat lain. Maksudnya larangan dengan memakai kalimat "Jangan mendekati" itu lebih berkesan daripada larangan dengan kalimat "Jangan melanggar". Karena mendekati saja tidak boleh, apalagi melanggarnya. Ketika <Suluh> demikianlah kema <Suluh> peyennya sebagaimana Allah telah menerangkan bagi kamu hukum-hukum yang telah disebutkan di atas. Yubayyinullahu ayatihi yattaquna maharimahu. Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagi para manusia supaya mereka bertakwa. Maksudnya supaya mereka menjauhi larangannya. Pemirsa, sebelum kami akhiri kajian kali ini, terlebih dahulu kami ingin membahas tentang masalah imsak. Jadi ada sahabat yang bertanya, sebenarnya puasa itu dimulai dari subuh apa dimulai dari imsak. Nah, di sini perlu kami jelaskan bahwa sebenarnya puasa itu dimulai dari masuknya waktu sholat subuh atau waktu terbitnya fajar sotik. Nah, namun masalahnya jika waktu subuh itu kita berpedoman pada jadwal sholat subuh yang dibuat oleh tim hisab, maka ini sangat berisiko sekali karena jadwal sholat subuh yang dibuat tim hisab itu sudah diberi tambahan waktu ikhtiyat jadi misalkan setelah dihitung saat subuh jatuh pada pukul 4.30 maka untuk berikhtiyat atau berhati-hati ditambahlah 3 menit atau ada juga yang menambah 5 menit sehingga ditulis waktu subuh itu pukul 4.33 atau 4.35 Berarti kalau kita baru berhenti makan pada pukul 4.33 Puasa kita tidak sah karena sebenarnya pukul 4.30 sudah masuk waktu subuh Nah untuk berhati-hati agar kita betul-betul sudah tidak makan dan minum ketika masuk waktu subuh Maka dibuatlah waktu imsak Jadi sebaiknya ketika sudah masuk waktu imsak kita sudah tidak makan dan minum lagi Pemirsa yang dirahmati Allah sekian tafsir jalan kali ini mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kita semua di dunia pada akhirah. Jangan lupa wa yakum min alladziina yasfa'u lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khassatan ini fi dunia wa wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian wallahu a'lam bissawab.